tambur bakso. Atsa wetur warinim borgu dewa siadi amaki diyo ayonah porocu adayat uam narayanu yewedem saru yad buatem yastibawiyam neskolang kuniran jonuniharuya kol kuniraakiyata sudu dewa Narayanu anadiyatiyo astiyakastiyat Uamatuam siwaktuam akhidewa Suara korom suara warah mewisnu asci arudar asci warusah pariyaki ratita Om Papuh Om Sabah ya biantara suci Om kesam suam mahadewa Suaru peran kita angkara Mamuji soaru apapidya Walai suasadu siwu Om kesantawiya kaiku dosa Santau wajiku mami Santau manasu dosa Tuat permadat kesuami suamam Om Santi Santi Santi
Usai Nyepi, tradisi megawa-gawakan kembali digelar oleh pemuda-pemudi desa Panji Sukasada Buleleng, Bali. Polda Bali menggelar kampanye simpatik tertib berlalu lintas dengan mengenakan pakaian adat daerah untuk menarik simpati warga. Lonjakan pengunjung di Pantai Kuta dalam libur panjang kali ini diperkirakan mencapai 4 kali lipat. Ucapkan rasa syukur panen melimpah, warga desa Sudaji Buleleng Bali menggelar tradisi ngider gita. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama satu jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Tradisi megawa-gawakan kembali digelar oleh pemuda-pemudi desa Panji Sukasada Buleleng Bali usai melaksanakan catur berata penyepian. Dan keunikan permainan yang mirip gulat ini yaitu dimainkan di tengah lumpur. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Bali memang memiliki banyak tradisi penting yang harus digelar usai Hari Raya Nyepi. Di Buleleng Bali, seperti di Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini. Desa ini terdapat tradisi megua-guakan, yang mana tradisi unik ini harus digelar usai melaksanakan tapa berata penyepian yang tepatnya di hari Ngembak Geni. Dalam ritual ini, satu orang peserta berperan sebagai penangkap ekor goak, sedangkan 24 orang lainnya yang menjadi goak beserta anak-anaknya. Para goak ini bermain di lapangan yang becek dan berlumpur yang sebelumnya dialiri air agar permainan ini semakin seru. Di zaman Raja Angurah Ki Barak, Panji Sakti memimpin ribuan prajuritnya, namun sesampainya di tengah perjalanan prajuritnya mengalami kelelahan. Namun untuk memberikan semangat para prajuritnya, Raja Panji Sakti pun mengajak pasukannya untuk membuat suatu siasat untuk mengalahkan Kerajaan Blambangan. Menurut tokoh adat Desa Panji, Anak Agung Urahyasa menjelaskan, hingga saat ini tradisi megua-guakan ini pun terus dilestarikan. Namun sebelum menggelar tradisi ini, diwajibkan para peserta pun untuk meminta izin di Pura Pejengan. Agar senantiasa dalam menjalankan tradisi ini, tidak adanya gangguan dan munculnya konflik antar pemuda. Tradisi megua-guakan ini pun diyakini warga sebagai salah satu cara untuk mempererat hubungan antar warga di Desa Panji, khususnya teruna-teruni Desa Panji. Memang di sini sebenarnya dulu ini ya, karena di sini sudah ada banyak perubahan pembangunan, akhirnya di lapangan lah dilaksanakan. Hanya pernah suatu saat tidak opiuning di sini, tidak melakukan hal-hal yang sama seperti di lapangan, ya terjadilah bencana atau masalah. Ya, kegoncangan-kegoncangan itu. Nah, dengan adanya sekarang ini sudah bersatu ya. Ini yang aku harapkan kan gitu ya. Kalau sudah menyatu, yakin itu apapun diciptakan akan terlaksana. Menambah seru tradisi ini, warga yang menyaksikan tradisi ini pun dikejar dan ditangkap untuk bermain menggua-guakan. Terkadang, para peserta yang tertangkap menangis karena takut ketika ditangkap. Tradisi ini melibatkan sejumlah pemuda baik pria maupun wanita.
Sementara itu salah satu peserta mengaku senang bisa ikut bermain menggoa-goakan ini untuk melestarikan kembali apa yang telah diwariskan oleh Raja Kibarak Panji Sakti. Meskipun bermain di lumpur, para peserta sangat bergembira untuk memainkan permainan menggoa-goakan ini. Acara menggoa-goakan biasanya kan habis nyepi itu pasti rumahnya itu diadakan acara menggoa-goakan. Jadi semua bisa berkumpul terus melakukan atraksi seperti tadi gitu. Kalau mau sendiri gimana, senang nggak ikut melestarikan ini? Senang sekali, saya setiap tahun ikut. Tidak apa-apa dengan mandi lumpur? Tidak apa-apa. Juga setahun sekali. Ratusan warga Desa Tumpah Ruah menyaksikan tradisi unik ini. Selain warga Desa Panji, warga desa dari luar desa pun berbondong-bondong menyaksikan tradisi ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pulau Dewata Bali tak hanya dikenal karena cantiknya bentang alam, tetapi juga kekayaan budaya tradisionalnya. Salah satunya adalah Gebuk Ende, tradisi baku pukul dengan rotan untuk meminta hujan. Berbekal rotan panjang atau penjalin sebagai senjata dan sebuah perisai dari ulatan bambu untuk melindungi diri, peserta Gebuk Ende siap beraksi. Saat wasit memberi aba-aba dengan memukul Ende sebanyak 3 kali, maka peserta Gebuk Ende mulai saling menyerang. Saking serunya, tak jarang peserta mengalami luka di sekujur tubuh. Namun, dengan ramuan khusus, luka tersebut segera sembuh. Tak hanya kaum pria, tradisi Gebuk Ende juga diikuti kaum hawa. Tak gentar dan tak khawatir terluka, para perempuan desa Pemuteran Buleleng ikut beradu pukul rotan. Keikutsertaan mereka semata demi melestarikan tradisi turun-temurun. Biasa aja. Udah sering? Oh, disuruh? Tadi gimana rasanya naik di panggung, dipukul, kena pukul gitu? Ini, entah. Takut juga? Iya, jedeg-jedeg, tapi udah serasa nggak begitu sakit. Nggak sakit? Iya. Biasanya pakai obat nanti? Pakai obat, biasanya kunyit atau apa nanti ibunya ditanyain di sana. Gitu. Ini mainan ini udah lama? Udah dari dulu. Udah dari dulu. Turun-temurun sekarang. Tradisi Gebuk Ende merupakan ritual sakral yang dilaksanakan ketika desa tersebut dilanda kemarau panjang. Dengan tradisi ini, diyakini hujan yang ditunggu-tunggu dan diharapkan akan segera turun. Nah, biasanya kalau dulu dimainkan setiap musim turun hujan. Kalau tidak ada turun hujan, seni Gebuk Ende ini diadakan, yaitu untuk mohon hujan, ya tujuannya untuk turun hujan. Emang selalu Pak, kalau seperti itu keluar hujan setelah memainkan itu? Ya, orang dulu enak karena suatu keyakinan orang tua seperti itu dan disakralkan juga, ada sarananya juga Banten, sering juga ada hujan. Ritual Gebuk Ende kini menjadi salah satu ikon pariwisata yang tak pernah absen ditampilkan dalam festival kebudayaan di Pulau Dewata. Tak sekedar melestarikan budaya, Gebuk Ende juga menjadi tontonan seru bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Teruskan perjuangan emansipasi perempuan, Kartini-Kartini tangguh kini semakin banyak. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awal
mengawali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course, yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini, Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas Sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya Pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, Engine Pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di Net. Teruskan perjuangan emansipasi perempuan, Kartini-Kartini tangguh kini semakin banyak. Mereka yang berprofesi sebagai polisi ataupun prajurit TNI punya semangat dan daya juang tinggi tak kalah dari kaum pria. Fokus pada sasaran, mendekat perlahan, dan tembak! Aktivitas latihan menembak ini rutin diadakan di lapangan tembak Arjuna Mapolrestabes Surabaya. Yang menarik, pesertanya adalah tim khusus bernama Tim Anti Bandit. Semuanya perempuan. Tim beranggotakan 14 polwan ini dibentuk untuk menyambut Hari Kartini. Mereka dilatih keterampilan khusus, seperti bela diri dan menggunakan senjata api. Satu, kami juga bagian dari penyidik juga mempunyai keterampilan. Satu juga menembak, keterampilan-keterampilan bela diri, serta keterampilan lain yang sama, yang sudah dibekalkan kami pada saat kami dulu menempuh pendidikan menjadi polwan. Kartini muda yang tergabung dalam tim anti bandit membuktikan bahwa perempuan juga tak kalah sigap. Mereka juga ditugaskan berpatroli, menjaga keamanan dan menumpas kejahatan jalanan. Semangat Kartini juga ditunjukkan oleh polwan dari Polres Jombang, Jawa Timur. Uniknya mereka sigap berpatroli sambil kenakan kebaya. Peringatan Hari Kartini kali ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi para polisi wanita untuk tetap dapat membela hak-hak perempuan Indonesia. Sejalan dengan yang dicita-citakan Raden Ajeng Kartini. Kami selaku polwan, khususnya tugas di Sat Sabara, tentunya kita mempunyai tugas pokok sebagai perjawali pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Tak hanya Sabara, spesial di hari ini, seluruh polwan di Polres Jombang yang berada di layanan umum juga turut mengenakan kebaya.
Sementara di Kudus, Jawa Tengah, prajurit perempuan ikut serta dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, yakni untuk membangun jalan desa Kandang Mas di Kecamatan Dawe. Ya, kita sebagai prajurit diperintah setiap saat harus siap, walaupun wanita tetapi prajurit. Gitu. Jadi apa sih Bu ya di kerja? Kita membantu pengecoran jalan ya sambil apa itu? Nyupir molen, terus ikut bantu bapak-bapaknya macul-macul pasir, angkat batu ke dalam molen sambil macul-macul tanahnya. Di hari Kartini ini, Satuan Korps Wanita Angkatan Darat atau Kowat Kodim 0722 tunjukkan mereka bisa dan bahkan terampil gunakan cangkul dan sekop. Dan semangatnya tak kalah dengan para prajurit pria. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Suasana Hari Kartini di Kementerian Luar Negeri juga menarik. Seluruh karyawan kompak kenakan baju adat dan ini sebagai simbol untuk meneruskan semangat juang dari R.A. Kartini. Seperti inilah suasana peringatan Hari Kartini di Kementerian Luar Negeri. Ada yang berkebaya, ada juga yang mengenakan baju adat Betawi, baju adat dari Atambua NTT atau baju beskap dari Jawa Tengah. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Sumardi, tak hanya soal mengenakan baju adat, melainkan sebagai wujud penghargaan terhadap semangat emansipasi yang ditularkan R.A. Kartini. Paling tidak kita tahu pikiran Kartini kan dari surat-surat beliau yang ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan semangat itu atau nilai, value, semangat surat-surat itu masih sangat relevan. Peringatan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini identik dengan kebaya. Ini karena semua dokumen sejarah berupa foto dan lukisannya kenakan kebaya, lengkap dengan jarik tradisional. Nah, biar budaya berkebaya tetap lestari, yuk kita intip tren kebaya 2017. Kebaya membalut indah tubuh kaum hawa. Tampilkan kecantikan nan elegan. Perempuan Indonesia identik dengan kebaya. Meski kesan tradisional tetap kental, tren kebaya juga selalu berkembang. Setiap tahunnya banyak model baru yang kece. Seperti yang satu ini, permainan warna dan sentuhan bordir hadirkan kebaya masa kini dengan kesan simple. Model kayak gini biasanya lebih disukai kaum muda. Kebaya model klasik juga masih digemari. Cantik dengan polesan aksesori khas Jawa. Karena memang wanita sekarang kayaknya lebih berani eksperimen ya untuk pakai kebaya. Jadi kita macam-macam kita sediakan, kita akomodir untuk semua keinginan. Jadi seperti kita punya blus-blus brokat yang bisa langsung pakai atau juga yang kebaya-kebaya pendek, modern itu juga kita ada. Dan klasik pun kita sediakan juga. Untuk bawahan jarik, nggak usah khawatir repot, harus melilit kain batik. Udah banyak kok pilihan model yang siap pakai. Simple, hemat waktu, tapi tetap cantik. Dan pastinya kekinian. Ini nih yang mau Kartinian pakai kebaya ke kantor, tapi nggak mau ribet. Jadi kebaya yang saya pakai ini berbahan dasar katun, sehingga tetap adem dipakai walaupun aktivitas seharian. Dan yang paling menarik adalah bawahan yang saya pakai ini. Cara pakainya layaknya memakai rok, tapi hasilnya tetap cantik dan elegan. Kalau yang ini, kreasi kebaya modern karya Ferry Setiawan. Paduan tradisional dan modern. Kesan mewahnya dapat banget. Dan ada sentuhan tiga dimensinya juga. Aplikasi yang selama ini masyarakat pahami tentang aplikasi kebaya, kita berupaya untuk menimbulkan itu menjadi tiga dimensi, menjadi suatu rangkaian seperti bunga hidup ataupun seperti rangkaian yang berkesan apa ya, hidup gitu, hidup timbul gitu, seperti itu. Detail payet dan kilau kristal berpadu warna-warna natural. Model seperti ini pas dikenakan saat pesta atau acara-acara besar lainnya. Detail payet yang ada di kebaya saya ini memberikan kesan glamor, jadi kelihatan lebih anggun, ya nggak sih? Tapi yang paling jelas adalah bukan mengenai kebaya yang cantik, tapi memaknai kebaya ini sebagai identitas wanita Indonesia. Selamat Hari Kartini Wanita Indonesia, Lintang Pundia Suti, Sapril Hanif melaporkan untuk NET.
Polda Bali menggelar kampanye simpatik tertib berlalu lintas dengan mengenakan pakaian adat daerah untuk menarik simpati warga. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime, anime! Gosip Indonesia! Dan... meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget, teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah netral adan. How many fish you bring? Kafe. Custom protection hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa, papa apa yang nggak pernah marah-marah? Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Lepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai kuyang? Nah. Oke, bangun. Apa aja sih? Hipnotis. Diam aja lu Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Polda Bali menggelar kampanye simpatik tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Selain membagikan bunga, aparat kepolisian juga mengenakan pakaian adat daerah untuk menarik simpati warga. Berbagai cara dilakukan aparat kepolisian untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Dalam kampanye simpatik tertib berlalu lintas di perempatan Jalan Diponegoro Sabtu pagi, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Bali membagi-bagikan bunga kepada pengguna jalan. Sejumlah personil juga tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Aksi ini untuk menampilkan keberagaman Indonesia, serta menarik simpati warga agar berkendara mengikuti rambu-rambu yang ada. Bagi warga yang tidak menggunakan helm dengan benar, langsung dipasangkan oleh petugas dengan ramah. Aksi ini diharapkan mampu menggugah kesadaran warga untuk lebih tertib berlalu lintas saat berkendara. Masyarakat yang membeli sepeda motor, membeli mobil, tidak hanya membeli mobil tetapi taat dengan aturan. Mengingat tingginya, setiap hari, setiap saat pasti ada kecelakaan itu karena apa? Error, human error.
manusianya yang tidak tertib dengan berlalu lintas. Kampanye tertib berlalu lintas ini juga sebagai persiapan operasi patuh yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia 9 Mei mendatang. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ratusan siswa tamtama ikuti pendidikan di sekolah calon tamtama Rindam 9 Udayana Singaraja. Pembukaan pendidikan siswa tamtama tahun 2017 ini pun langsung dibuka oleh Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak beberapa saat yang lalu. Sebanyak 240 siswa tamtama disiapkan oleh Kodam 9 Udayana sebagai prajurit handal dan tangguh untuk menjaga keutuhan NKRI. Perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat Gelombang 1 di tahun anggaran 2017 ini pun dibuka langsung oleh Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak. Lolosnya ratusan siswa tamtama ini setelah mengikuti seleksi ketat dari 1.500 pelamar di Kodam 9 Udayana. Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak menjelaskan, seluruh siswa prajurit tamtama ini nantinya akan dididik dan digembleng keras oleh pelatih di sekolah ini, sehingga nantinya akan menghasilkan prajurit handal dan disiplin menjaga kedaulatan NKRI. Pendidikan tentara sudah berubah. Ya. Dulu kita karena dipengaruhi gaya Jepang, gaya Belanda, sehingga zaman itu kita dijajah, cara mendidik juga dengan cara-cara penjajah. Sekarang pendidikan itu sudah dengan alam demokrasi, alam kemerdekaan, tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri ketentaraan. Yaitu keras bukan kekerasan. Tetapi sebaliknya adalah memberikan contoh pelatih dengan cara-cara yang humanis. Begitu. Ini artinya perekrutannya sendiri murni atau seperti apa? Murni, nggak ada intervensi di sini apa untuk seleksi. Melalui pendidikan ini, diharapkan para siswa tersebut nantinya bisa lahir sebagai prajurit yang tangguh, jago perang, dan memiliki fisik prima. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, diterjang hujan dan angin kencang, Dirgantara Expo 2017 di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dihentikan sementara. Kejadian sebabkan gerai pameran porak-poranda, sementara 20 orang terluka. Salah seorang pengunjung merekam kondisi area pameran Dirgantara Expo 2017 di Terminal Selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Jumat sore. Sejumlah gerai roboh pasca landa hujan disertai angin kencang. Beberapa tenda bahkan porak-poranda. 20 orang luka-luka akibat tertimpa tenda. Korban terdiri dari panitia, prajurit, juga pengunjung acara. Pihak TNI Angkatan Udara pastikan semua korban langsung mendapatkan penanganan medis. Seluruh biaya pengobatan ditanggung penyelenggara. Sementara kita belum tahu kerusakan yang lainnya, pesawat, apakah adanya rusak atau tidaknya. Tetapi tadi sudah ditanyakan oleh rekan kita dari Angkara bahwa ada pesawat Fokker 8 memang yang terangkat musnya. Kita belum tahu, nanti kita laksanakan pemeriksaan. Proses pembersihan masih terus berlangsung. Pihak penyelenggara juga masih mendata total kerugian. Sementara pameran dan pertunjukan dalam perhelatan ini dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan. Dirgantara Expo 2017 di Halim rencananya berlangsung hingga hari Minggu 23 April 2017. Novayul Hendri melaporkan untuk NET. Dua pilot Sukhoi TNI Angkatan Udara mendapat penghargaan tertinggi Well Done. Dua pilot tersebut berhasil mendaratkan pesawat yang alami mesin mati karena tertabrak seekor burung. Penghargaan tertinggi Well Done diberikan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Hadi Cahyanto pada Letkol Penerbang Anton Palaguna dan Letu Penerbang Ahmad Finandika. Well Done diberikan setelah kedua penerbang Sukhoi Su-30 tersebut berhasil mendarat dalam kondisi mesin pesawat mati di udara. Dari hasil investigasi, pesawat buatan Rusia tersebut alami mati mesin di ketinggian lebih dari 700 kaki karena ditabrak seekor burung. Kita menghargai apa? Karena kesulitan, faktor kesulitan di sana cukup tinggi. Karena dengan satu engine, fuel juga masih penuh karena harus saat itu direncanakan untuk melaksanakan flypast. Sehingga prosedur dilaksanakan sesuai dengan SOP. Ya, fuel harus dikurangi, kemudian landing dengan satu engine. Insiden matinya mesin Sukhoi terjadi saat geladi bersih HUT TNI AU ke-71 7 April lalu. Mereka mendarat di landasan Halim Perdana Kusuma dengan satu mesin.
Sehingga dalam waktu 5 menit saya putuskan untuk mendarat dengan konsekuensi yang lain. Tapi itu adalah yang paling safe dibandingkan saya harus menunggu habis fuel, tapi generatornya tidak mampu menopang suplai listrik, berarti ada permasalahan-permasalahan lain, flight control bermasalah, dan mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus melaksanakan eject. Mungkin saya selamat, tapi masyarakat di sekitar mungkin tidak bisa selamat. Sukhoi Su-27 dan Su-30 beroperasi menggantikan pesawat A-4 Skyhawk Skuadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar. Pesawat buatan Rusia tersebut menjaga langit dan kedaulatan negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Agnes Amelia Fitriadi Angga melaporkan untuk NET. Lonjakan pengunjung di Pantai Kuta dalam libur panjang kali ini diperkirakan mencapai 4 kali lipat. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di NET Bali. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Motor, jaguar rambuan, jaguar motor, gerakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong tidak jelas, lo diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, lalu, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Luncur ke TKP, siap, 86. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hainindia. Dan saya Fanny Kuskono, terima kasih. NET 16. Setiap hari jam 4 sore hanya di NET. Welcome back to comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan bikin menarik. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh abis itu. The bomb ya. Abis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, yo, di sini ada tong. Yo. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan NET Bali. Pantai Kuta Badung masih menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan domestik untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan ini. Lonjakan pengunjung dalam libur panjang kali ini diperkirakan mencapai 4 kali lipat. Meski banyak lokasi wisata baru di Pulau Bali, pesona Pantai Kuta Badung yang tak pernah pudar bagi wisatawan domestik. Pada libur panjang akhir pekan ini, pantai yang terletak di pesisir selatan Bali ini dibanjiri pengunjung dari berbagai kota di Indonesia. Wisatawan yang memadati Pantai Kuta hari ini diantaranya rombongan pelajar dari Jawa Timur. Kondisi cuaca yang cerah dimanfaatkan para pengunjung untuk berselfie atau wifi ria bersama kerabat. Bagus, menarik, luar biasa. Apa mungkin yang menarik? Paling menarik mungkin pemandangan di tempat wisata sama di tempat belanja. Pengelola pantai memperkirakan peningkatan kunjungan dalam libur akhir pekan ini mencapai 4 kali lipat dibanding hari biasanya. Jika rata-rata kunjungan hanya 500 wisatawan per hari, pada liburan kali ini menembus 2.000 wisatawan.
Kepadatan wisatawan di Pantai Kuta ini mulai pagi hingga matahari terbenam. Untuk sore ya, sesuai dengan pengalaman kita yang kemarin-kemarin, dari jam 3 sudah membludak, baik itu di depan Hatrok maupun yang ada di utara juga. Kondisi gelombang Pantai Kuta yang cukup bersahabat juga dimanfaatkan wisatawan untuk bermain selancar. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Di masa liburan panjang, kawasan Legian Bali masih menjadi tujuan wisatawan. Tak hanya ada tempat hiburan malam, ada wahana terbaru di sana, yaitu slingshot di tengah ramainya Legian. Sudah sejak lama kawasan Legian atau Jalan Legian di Pulau Dewata Bali terkenal sebagai pusatnya hiburan malam. Bahkan bisa dikatakan kawasan ini adalah salah satu atau yang paling pertama ya menjadi pusat hiburan malam di Pulau Dewata Bali. Dan juga kawasan ini selalu penuh dengan wisatawan setiap harinya. Karena Legian sendiri dipenuhi dengan banyaknya akomodasi dan juga banyak kafe-kafe, tempat belanja. Hiburan malam pun sangat banyak di sini dan tentu saja dekat dari Pantai Kuta. Dari pantauan kami sejak sore tadi, banyak sekali wisatawan domestik yang sudah memadati daerah ini. Selain bisa menikmati keramaian dan juga hiburan malam, di sini pun disediakan wahana yang paling baru yaitu slingshot. Jadi Anda bisa menikmati sensasi extreme games di tengah hiruk pikuknya Legian ya. Tentunya ini sangat unik. Nah, jika Anda ke Bali, jangan lupa untuk menyambangi daerah atau jalan Legian di kawasan Kuta. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, libur panjang akhir pekan ini juga di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah dipenuhi warga dan wisatawan. Seperti kawasan wisata lain, kemacetan di Simpang 5 tak terhindarkan lagi di kala musim liburan tiba. Salah satu keseruan saat Anda menghabiskan malam di kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Odong-odong hias, cukup Rp35.000 saja untuk satu kali putaran. Tentu saja tak hanya odong-odong hias di sini, juga ada sepeda hias, kemudian ada sepatu roda. Terus untuk Anda yang membawa anak-anak, ada taman bermain mini, mobil-mobilan mini, dan juga berbagai wahana permainan lainnya. Sangat komplit pokoknya. Kawasan ini tidak akan terlepas dari yang namanya kemacetan. Malam hari ini saja bisa dilihat mobil sangat padat. Untuk mendapatkan parkir di tempat ini saja juga kita membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi untuk Anda yang hanya sekedar ingin melintasi kawasan Simpang 5 ini, saya himbau untuk bisa memilih atau mencari alternatif jalan lainnya agar tidak terjebak kemacetan. Absaril Nosafirul Hanif melaporkan untuk NET. Yuk naik lagi. Tas-tas vintage aneka rupa dan bahan terpampang rapi di Strings But Cool, a museum vintage bag di Bali. Tak hanya kaya warna, tas-tas ini juga kaya cerita. Tas untuk berbagai kesempatan, bahannya pun beragam. Ada beludru, biji besi, kayu, kulit, hingga anyaman serat. Trendy dan tak termakan zaman, padahal umurnya puluhan bahkan ratusan tahun. Tempat ini bukan toko tas, melainkan museum tas kuno atau vintage. Berlokasi di kawasan Sanur, Bali, inilah Strange But Cool, a Museum Vintage Bags. Setelah membayar tiket Rp150.000 per orang, saya bisa melihat keunikan 400 koleksi tas vintage dari tahun 1920 hingga 1999. Kebetulan sang pemilik, Tina Lim, bisa menemani. Saat pertama masuk, saya disambut tas yang ikonik tahun 70-an ini. Tas merah terang berbentuk telepon. Dallas Vintage Bag adalah namanya. Saking terkenal, penyanyi eksentrik Lady Gaga pun sempat memakai tas jenis ini. Karena tas bukan hanya soal kegunaan, melainkan pelengkap gaya. Tas-tas di sini tak hanya keluaran rumah mode terkenal macam Chanel dan Gucci, melainkan lebih menitikberatkan tas edisi terbatas dari seluruh dunia. Misalnya tas Yes Bag, rancangan Enid Collins yang jadi incaran para kolektor. So it is in a good condition. It's in immaculate condition. Okay. Nah, tas yang satu ini adalah salah satu yang paling tua dari koleksi yang ada di museum ini. Tas ini berasal dari tahun 1920-an
Dan juga pada saat itu saja, tas dengan bahan dari biji besi ini bisa berharga sampai dengan $100. Bayangkan sekarang kira-kira berapa harganya ya. Karena itu tidak boleh disentuh sembarangan, karena tas ini sangat berharga. Mayoritas tas yang dipamerkan adalah koleksi pribadi Tina yang telah dikumpulkan selama 12 tahun. Kecintaannya pada handbag bermula dari tas antik pemberian sang bunda yang berdesain vintage. It's an absolute passion. I collect bags because they are symbols of beauty and I feel that they complete a woman's ensemble. When she's all dressed up, the perfect bag will make that whole look come together. Not only that, handbags to me are design. They are all about balance. They're all about that finishing aspect to being a lady. Membuka museum mendatangkan kepuasan karena dirinya sekaligus bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Kini selain museum, tas vintage pun jadi bisnisnya. Tak sekedar bentuk unik, cerita di balik tas-tas vintage ini juga menjadi daya tarik tersendiri. This is the place kita bisa belajar dari tahun ke tahun dari perkembangan fashion dalam handbags. This museum is having benar-benar extraordinary collection untuk diketahui. Di akhir tur museum, pengunjung berkesempatan memegang dan mencoba tas antik yang disediakan. Nah, bagi pengunjung yang ingin belajar membuat dompet atau tas, ada kelas singkat di sini. Bukan dengan bahan kain atau kulit, melainkan karton dari kemasan bekas makanan atau minuman. Tinggal sediakan cetakan model, gunting, penggaris, dan ballpoint. Potong karton sesuai pola, lalu tempelkan pola ke karton bahan, lipat, dan beri hiasan. Nah, sebentar lagi Tetra Pak wallet saya bakal jadi. Walaupun terlihat simple, tapi ternyata membutuhkan ketelitian ya, karena banyak sekali detail yang harus dikerjakan. Dan ternyata upcycling is so much fun. Selain dapat dompet baru, kita pun bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Hasil kerajinan tangan para pengunjung ini pun bisa dibeli sebagai souvenir. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ucapkan rasa syukur panen melimpah warga desa Sudaji, Buleleng Bali menggelar tradisi ngider Gita. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Saya kacakan banyak yang merubuh. Hai guys. Hey. Welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa, papa apa yang gak pernah marah-marah? Apa tuh? Gak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Ucapkan rasa syukur panen melimpah warga desa Sudaji, Buleleng Bali menggelar tradisi ngider Gita. Tradisi membayar kaul ini dilakukan dengan mementaskan 3 pasang sapi gerumbungan di tengah sawah yang berlumpur. Beginilah aksi 3 pasang sapi gerumbungan berkeliling di tengah sawah. Pementasan sapi ini merupakan salah satu upacara simbol dalam tradisi ngider Gita warga desa Sudaji, Buleleng Bali. Dengan harapan panen yang akan datang kembali melimpah.
Tradisi ngider gita adalah tradisi membayar kaul yang diturunkan leluhur sebagai ungkapan rasa syukur atas panen padi yang terus melimpah. Sebelum pementasan sapi, upacara dan doa dilakukan warga. Di saat bersamaan, para wanita memanen padi secara simbolis sambil melantunkan sastra Bali. Usai memanen padi, para leluhur yang disimbolkan dengan kampuh menaiki sapi gerumbungan. Nau sesangi itu bayar kaul. Oh, bayar kaul ya? Ya. Niki yang punya kaul, bapak saya. Bapak saya yang punya kaul. Kaulnya itu kalau misalnya permohonan saya berhasil, gitu ya, di tempat ini saya akan mengupah sapi tetap gerumbungan sampai dengan gitu-gitu, gitu ya. Usai berkeliling sawah dengan sapi gerumbungan, para tokoh adat berkumpul untuk menikmati makanan secara bersama atau megibung. Dalam kehidupan agraris, warga Sudaji meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifestasi Betara Sri akan melimpahkan kemakmuran kepada para petani di desa ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Memperingati Hari Bumi, sebuah komunitas di Denpasar Bali membuat event bertajuk Maludong Festival. Di event ini anak-anak diajarkan untuk bisa mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan serta menanamkan mental untuk tidak membuang sampah sembarangan, inilah yang coba dikampanyekan komunitas Maludong pada festival yang dibuatnya kali ini. Bertajuk Maludong Festival, event ini dibuat untuk memperingati Hari Bumi sekaligus merayakan hari ulang tahun komunitas pecinta lingkungan tersebut. Melibatkan banyak pelajar dari berbagai sekolah dasar di Denpasar, ragam acara pada festival ini dikemas cukup menarik. Mulai dari mengajak anak-anak mengumpulkan sampah, mengenalkan pada anak macam permainan tradisional, membuat karya kreativitas dari sampah, mendengarkan cerita rakyat, hingga workshop membuat baling-baling. Semuanya dikemas dalam satu tema besar tentang lingkungan. Beragam kegiatan menarik ini pun disukai anak-anak. Mereka merasa mendapat banyak ilmu dengan adanya festival ini. Karena bisa belajar tentang tidak buang sampah sembarangan. Dapat berilmu kerjasama itu, permainan. Ilmu cara mengumpulkan sampah, menaruh sampah, menggunakannya dengan cara yang benar. Anak-anak sekolah memang menjadi tujuan dari penyelenggaraan festival ini. Selain untuk menumbuhkan jiwa mencintai lingkungan sejak dini, diharapkan melalui anak-anak sekolah inilah nantinya ide-ide kreatif tentang menjaga lingkungan akan muncul. Kita kepinginnya bagaimana anak-anak ini belajar sekian tahun itu, biar konsisten dari tidak membuang sampah sembarangan menjadi lebih bertingkat lagi berpikiran untuk memisahkan, habis memisahkan, memanfaatkan, sampai jadi masyarakat yang siap mental-mental itu. Menariknya, pada Maludong Festival ini, beragam aktivitas edukasi tentang menjaga lingkungan tidak hanya ditujukan bagi anak-anak, namun untuk orang dewasa pun ada. Salah satu masalah sampah yang ini cukup sederhana, tapi tidak banyak orang tahu, yaitu permasalahan tentang putung rokok. Dan ternyata putung rokok ini bisa menghabiskan waktu 10 hingga 20 tahun untuk bisa melebur dengan tanah. Dan di Festival Maludong kali ini, salah satu tempat yang memang disediakan untuk orang dewasa dan mengedukasi ialah tempat membuang putung rokok. Berlangsung selama 2 hari, Maludong Festival ini diselenggarakan di lapangan Puputan Badung. Masyarakat yang datang selain akan mendapat edukasi tentang lingkungan juga bisa bersuafoto di beberapa stand yang memang disediakan oleh panitia. Firasenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET.
Sambut Hari Bumi, puluhan penyelam berkompetisi memungut sampah di dasar laut di Sanur, Bali. Aksi pelestarian terumbu karang juga dilakukan dengan penurunan patung media transplantasi terumbu karang ke dasar laut. Deklarasi stop buang sampah ke laut dilakukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, puluhan penyelam, dan Desa Adat Sanur. Setelah deklarasi, para penyelam pun berkompetisi memungut sampah di dasar laut. Mereka diberi waktu 45 menit untuk memungut sampah di kedalaman 18 meter. Selain menjaga ekosistem laut, aksi ini sekaligus memperingati Hari Bumi. Dari aksi tersebut, sekitar 260 kg sampah diangkat dari dasar laut. Di karang-karang, Mas. Nyelip-nyelip di karang-karang. Terus banyak yang udah terlalu lama mungkin ya. Jadi udah hampir sama kayak karang. Kita mesti cari apa? Mesti agak rancu sih sama karang tadi. Upaya pelestarian alam bawah laut juga dilakukan di Buleleng, Bali. Penyelam menurunkan 9 patung Megambel Bali sebagai taman budaya di dasar laut. Patung media transplantasi terumbu karang tersebut diturunkan di 3 spot penyelaman di kawasan Bondalem. Patung akan ditanam terumbu karang sebagai upaya konservasi. Kawasan Bondalem dipilih karena banyak terumbu karang yang rusak akibat ulah manusia. Surya Sanjaya, Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, di Amerika Serikat ada seekor paus pembunuh lahir di SeaWorld, Antonio, Texas, dan kelahiran ini merupakan pengembangbiakan terakhir di tempat tersebut. Inilah Takara, si paus pembunuh berusia 25 tahun. Ini adalah masa yang ditunggu-tunggu. Setelah mengandung selama 17 bulan, Takara pun melahirkan si generasi baru. Seekor bayi paus ini langsung dibimbingnya untuk mengambil nafas pertama. Selama menghuni SeaWorld San Antonio, Texas, ini merupakan kelahiran kelima Takara. Sebelumnya 4 bayi lahir, 2 diantaranya kini juga menghuni di SeaWorld San Antonio. In the next minutes, hours, days, we will look for the calf to grow stronger and stronger in their swimming ability, and we will also look for mom to help the calf figure out how to nurse, and that's super important. Kelahiran bayi paus Takara ini adalah kelahiran terakhir di SeaWorld San Antonio karena pembiakan dihentikan. Pertunjukan paus di tempat ini juga sudah lama berhenti karena semakin banyak kritikan dan menurunnya pendapatan. Induk dan bayi paus ini rencananya akan dipindahkan ke lokasi konservasi satwa. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk mensubscribe maksud saya. Nah, saya Farah Zenfia, terima kasih dan Om Santi 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 Om. Roses.